Sistem penilaian pemandang komputer atau e-testing bagi ujian litar akan diperluaskan ke seluruh negara selewat-lewatnya Jun nanti. Proses itu berdasarkan maklum balas positif pelaksanaan projek rintis di tiga institut memandu di Johor. Ketua Pengarah JPJ Dato' Sri Shahruddin Khalid berkata, menerusi sistem itu, pegawai JPJ tidak lagi perlu berada bersama calon ketika menduduki ujian. Dan e-testing ini ialah untuk peringkat awal kita akan gunakan tindakan belajar di dalam litar. Di dalam litar itu maksudnya dalam IM itu ada litar belakang dia. So kita ada control room di dalam IM yang menggunakan dan pegawai kita akan di dalam control room tu. Jadi pelajar akan duduk dalam kereta dan dia akan buat sendiri. Instruction secara sendiri dan pegawai kita, penilai kita, tester kita akan berada di dalam control room. Tidak lagi di dalam kereta. Jadi kita sedang adakan pilot project. Dan kemungkinan besar selewat-lewatnya by Jun kita akan laksanakan satu Malaysia. Sistem itu membolehkan prestasi calon ujian memandu dijalankan secara elektronik dan keputusan ujian memandu dijana secara digital. Kaedah itu juga diyakini mampu meningkatkan integriti dan keboleh percayaan masyarakat terhadap sistem JPJ. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas perhimpunan bulanan JPJ di Putrajaya.